nggak ketemu orang Indonesia di sini, Pak. Orang Indonesia ya, Pak. Oh iya dong. Bukannya saya sirkuit di sini banyak orang Indonesia juga. Ayo betul. Itu orang Indonesia juga tuh. Banyak orang Indonesia. Skocinya keren banget, keren skocinya. Langsung naik harga, harga tanah di Serdang langsung naik gara-gara ini. Ya guys, ini proses masuk Wonder of the Seas ngantri. Nih, jadi kabinnya nggak boleh dibawa, kabinnya harus dipisah. Nanti ada petugas yang ngurus, nanti masuk ke kamar masing-masing. Sementara ini orang-orangnya yang antri ke kabin. Dan untuk proses masuknya harus melalui ini ya, aplikasi. Jadi semuanya ada di aplikasi. Oke, sampai jumpa di dalam. Proses masuknya. Nah, ini proses masuk ke kapal ya. Semua dokumen dicek. Jadi di sini tuh cinta banget sama sepak bola ya. Jadi poster ada di mana-mana tentang sepak bola. Oke lah. Lihat. Wonder of the Seas. Terbesar, termegah, dan ini paling baru. Ya, keren banget kan? Gede banget. Lihat. Skocinya keren banget. Ya, cat-catnya masih baru semua. Royal Caribbean International Wonder of the Seas. Hai guys, sampai juga keliling Eropa dengan kapal pesiar. Lihat deh, kursi-kursi. Nanti kita ngedek-dek kayak gini ya. Lihat deh, pintu masuknya. Oke. Mau kemana, Les? Kapal. Mau kemana? Antarin pulang kampung. Iya. Kita masuk. Beo. Kapal pesiar terbesar di dunia. Kita nyobain pertama. Nah guys, kita sudah. Kita di deck berapa sih? Deck 5 bukan? Airnya nyampe juga. Gue bawa air, takutnya susah minum, nggak taunya ya emang iya sih agak susah air jero, Pak. Lihat sih. Wow. Kumaha nih. Wow, nice. Beda banget sama kapal-kapal yang ada di Sumatera. Oke, kita ke toilet dulu, kita coba lihat cek. Ada dalam tas ya? Tas gue nyaman banget. Wow, kamarnya. Coba lihat sendiri dah. Nah guys, dah. Ini kan baru nyampe. Kita mau explore kapal dulu semuanya. Terus biar enak sih kita bikin ininya ya, video-videonya. Terus ini kita mau makan dulu nih, tempatnya katanya gede banget. Terus untuk makan segala macam semua ada informasi, ada di handphone semua, lewat aplikasinya gitu. Semua lengkap, jadi tempat dining, terus segala macam lengkap, tinggal akses di handphone. Oke, kita makan dulu ya. Ketemu orang Indonesia di sini, Pak. Orang Indonesia ya, Pak. Oh iya dong, bukannya saya servis. Oke, Pak. Ini Pak, ini ke bawah.
Makasih ya Pak. Ya, orang Indonesia itu emang paling banyak ya, ada di mana-mana. Di sini pun ada. Udah, kayak gitu tadi biru coba. Itu yang PLT berapa nih? Wow, itu parknya. Teman-teman gitu ya? Iya, park. Park. Kita nggak turun di sini kan? Di mana sih? Ini view-nya ke sini. Ini lantai sampai 15 lantai loh guys. Hai. Hai. Menuju kamar kita guys. Ah gini gila, hari ini kalau dieksplor ramai banget. Hai. Ini gak cukup sejam eksplornya. Ada lagi. Nice. Ya, ternyata di sini banyak orang Indonesia juga. Hai betul. Halo. Itu orang Indonesia juga tuh. Banyak orang Indonesia di sini. Kita mau kemana? Ice skating. Ah, pasti tempat yang dingin. Di mana? Dek berapa tadi? Ice skating. Mana? Itu bukan. Ada klasik rock sih, tapi nggak tahu deh menonton apa enggak. Ada teaternya juga. Ada teater juga ya? Kita ke lantai 15, makannya ada di lantai 15. Lihat, ada taman. Di sini ada dinas pengurusnya loh. Keren ya? Ini dari, itu baru ujung loh. Yang ujung sana kita belum eksplor. Oke. Okay. Wih, ini dia. Ini baru parka yang paling ujung loh. Yang sebelah sana, yang sebelah sana itu kita belum explore. Nah, jadi nih kalau agak siangan nih, di sini ini banyak yang mandi. Banyak yang mandi, berenang-berenang terus di situ tuh kayak ada live music-nya tuh di sana. Jadi itu mereka yang ngasih semangat tuh biar yang berenang pada joget-joget. Nah, kita udah sampai di Palma. City of Palma. Coba kita lihat dari atas.
ini tempat makannya guys, tempat makannya keren banget. Cuci tangan. Jadi tempat makannya ada dua tempat, kiri dan kanan, dan itu sama atau beda gitu ya, nggak tahu coba. Dan kopi ini Asian food. Asian food, kita lihat Asian food. Wow. Oh, kayak masak-masakan India. Ada nasinya guys, itu adu, itu roti-roti. Cari pasta yuk, ini pasta. Terus sebelah sana makanan lagi guys. Wow. Babi, ini babi. Aduh banyak banget deh makanannya. Yang sebelah sana lagi tuh banyak banget. Tinggal pilih aja, pokoknya dari sini banyak. Ini apa ini? Itu ada nasi ya? Iya, aku mau makan nasi. Itu kayak kari ya? Nasi ya. Itu kayak makanan. Nah, aja deh. Sebelah sana tempat makan lagi, guys. Jadi ada kanan dan kiri. Kalau di sana rame, nah lari. Ternyata di sini tuh keren banget ya. Udah 4 hari, 5 hari, 4 ya, 4 hari di kapal baru tahu tempatnya di sini bagus. Saking besarnya kapal. Lihat, kelihatan semua. Ini kota Pompei. Kota yang pernah dikutuk Tuhan. Katanya Pompei. Gila tuh, lihat gede banget. Nah, ini udah bagian buritan kapal ya guys. Ini kapal gede banget, jadi kalau mau kita explore ya butuh waktu lama lah. Lihat ini bagian belakang ya. Gila panas. Di sini tuh beda banget sama Barcelona kemarin. Barcelona kemarin panas tapi masih adem. Tapi kalau ini tuh benar-benar panas di daerah sini. Oke okay, guys, Flying Fox. Oke, okay. Itu yang senang basket. Lihat. Di sini banyak orang Indonesia loh guys. ABK-nya rata-rata orang Indonesia. Ternyata sini ada tempat makan lagi. Nah, ini ada kolam. Kolamnya ada dua, ini sama di ujung sana ya.
Yep. Ini suasana jam 9 malam waktu Eropa. Nggak berani coba, umur, ntar jumpalitan di situ.